Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pamersatu Baki. Dan akhirnya telah tiba Asjek Hanma, seorang pemuda tersesat yang hobinya tukang obat. Di video gua yang sebelumnya, akhirnya terjadi juga pertarungan Mas Pur dan Jack Hanma jilid kedua. Mas Pur yang udah kena nerf dari early game, terus-terusan kena timpa. Damage si Jack jadi ngeri, skill satunya sakitnya udah kayak ulti. Mas Pur dibanting dengan keras, lalu udah kayak jok Satria Jamet. Muka Mas Pur langsung dipapas. Dalam kenpo dan karate, serangan tangan apa yang paling bahaya? Tonjokan bukan, tebasan bukan, tusukan itu juga bukan. Karena jenis pukulan yang paling bahaya adalah hammer punch. Sesuai namanya, pukulan martil, batu yang keras saja bisa dipatil. Apalagi cuma manusia yang sekali crot langsung dibuat moncrot. Mas Pur dibuat kelayangan, tapi tanpa jeda, lagi-lagi sama Jack terus ditimpa. Crot, 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 keluar di dalam. Mas Pur kagak bereaksi, meskipun dari tadi mukanya terus-terusan diberi. Penonton dibuat bertanya-tanya, Mas Pur diam aja. Tapi Jack Hanma langsung ketawa. Mulut dia buka, semakin jadi nganga. Buka Mas Pur digigit, lalu langsung dicrot dengan gesit. Darah bermuncratan, penonton semakin ketakutan. Karena ternyata buka Mas Pur terkoyak belepotan. Bener-bener kelakuan setan. Teknik Godo Jack beneran buas, muka Mas Pur langsung terlepas. Mas Pur yang terluka parah langsung dibuat marah. Tapi tanpa jeda, seketika muka Mas Pur langsung ditimpa. Penonton dibuat ketakutan, tapi dengan sekuat tenaga, muka Mas Pur langsung ditendang sama Jack Hanma. Penonton dibuat resah, secara tendangan begitu, tongkat kayu aja bisa dibuat patah. Mas Pur yang kena tendang langsung ngejengkang. Mas Pur yang kelayangan langsung membayangkan beberapa musuh yang pernah dia lawan. Rasa sakit yang sama seperti musuhnya di era zaman purba. Dengan segala senjata, musuh-musuhnya semua berbahaya. Bahkan pernah pada suatu hari, Mas Pur pernah hampir dibuat mati. Dan Mas Pur pun menganalisa kalau kali ini lawannya adalah T-Rex Jack Hanma. Atau dengan kata lain, musuhnya kali ini benar-benar berbahaya. Tapi kagak pakai banyak bacot, muka Mas Pur langsung diceprot. Mas Pur kembali dikunci, lalu lagi-lagi dengan sekuat tenaga, Mas Pur langsung dibanting ke bumi. Kepala Mas Pur kejeduk dengan keras, Mas Pur langsung dibuat bablas. Tapi kagak pakai kasihan, Mas Pur langsung diterkam. Crot, darah Mas Pur moncrot. Jack Hanma dibuff gila-gilaan. Dan apakah nasib Mas Pur bakalan terselamatkan?